Hi, still no like cool. I do. Hi guys, Miguel Sinal and welcome back to my YouTube channel. Korang kena duduk sini. Korang kena menghadap cahaya. Ini tengah membuat video sambil berdiri. Kenapa? Hari ini kita nak unboxing satu parcel yang sungguh besar. Okay, kalau korang nak tahu, saya ni tak pernah seumur hidup semua. Tak nampak kepala. Okay, saya tak pernah seumur hidup saya ni untuk beli barang dekat Shopee, which is baju. Tapi kali ini saya tak tahu kenapa, apa yang telah membuatkan saya ni rasa macam, wah, aku patut untuk beli baju dekat Shopee. Saya rasa macam, kenapa aku takut untuk beli baju dekat Shopee? Memang saya takut gila tau. Saya takut kalau sampai tu tiba-tiba kecil lah, itu benda yang saya sangat fobia. Sebab korang tahu je lah, benda tu kita beli dengan duit tau. Lepas tu bila barang yang kau beli tu tak kena dengan kau punya cita rasa, kau akan rasa macam upset lah. Ha, senang cerita ya, kau akan rasa macam, aku nak macam ni doh, asal dia bagi macam ni doh. Ha, gitu lah. Alright, so korang akan duduk sebagai top. Okay, sekejap bagi sini betulkan lighting. Saya tak boleh tahu korang, saya tak boleh macam orang kata apa, macam lighting tadi tu, so saya tak pakai ring light. Saya tak boleh sebab nanti dia akan effect on your editing. Faham tak? Korang bila-bila lighting korang tak betul, nanti tak cantik. Faham tak? Tak cantik. Ha. Abaikan yang bersepa-sepa tu, abaikan. Korang pandang sini je. Kita membukanya. Okay. So ini semua ni saya beli. Saya akan letakkan link dia dekat bawah kalau anda kata korang pun teringin juga untuk membelinya. Sebab saya rasa kedai ni adalah kedai yang paling murah yang saya pernah tengok daripada seller-seller Shopee yang lain lah ya. Okay, kalau korang tahu, semua barang ni saya beli dengan size XL. Semua baju ni saya beli dengan size XL. Sebab apa? Saya fobia, saya takut kalau barang tu sampai kecil. So sini beli size XL. Sini tak pernah ada baju size XL tau. Sini selalu beli S dengan M je. Kau rasa? So ni adalah baju yang pertama. Sini ambil warna green. So tak silap sini dia ada light green dengan green. Sini ambil green. Apa? Size XL. Sini pakai kamera depan, so dia tak akan fokus. Okay. Kamu sini kata dia size XL tapi bukan size XL tau. Dia macam size S, kau tahu tak? Kecil. Oh, ni sini macam nak geram ni. Macam nak nangis. Tapi kain dia not bad. Ramai orang kata macam kain dekat Shopee macam tak best. Tapi, kau tengok. Nak masukkan muka pun tak muat. Kau rasa ni size XL tau. Tapi macam size S. Kau rasa. Sini rasa nak. Sebab itulah aku takut dia untuk beli barang kat Shopee ni. Seluar memang sini kata dengan korang semua, seumur hidup sini memang sini takkan pernah beli dekat Shopee. Walaupun terdesak. Okey. Kamu sini kata dah. Dia walaupun dia XL tapi ini size S guys, size S. So kalau korang nak beli 2XL baru cantik. So ni adalah baju yang pertama. Korang boleh tengok, tapi saya boleh katakan the quality is so good. Ni kalau sini tinggi lagi sikit, dia akan senting. Okay, dia akan senting. Dia akan maybe macam ni ke. Tapi not bad. Kau nampak, ya Allah, kecil guys. Tapi okay lah bagi saya ni. Kalau korang nak beli 2XL. Korang jangan cakap 2XL besarnya. Tak, kecil je. Saya cakap sini, kecil je. Okay. So ni adalah size XL. Dah lah sini beli semua size XL. Macam ni kalau semua kecil. Jadi kita pergi ke baju nombor 2. Saya ni beranikan diri untuk ambil warna orange. Sebabnya saya tak pernah ada baju warna orange. Saya rasa size dia sama je macam tadi. Sebab XL kan, semua XL. Jadi saya pakai dulu. Tapi saya boleh katakan korang semua, dia punya material dia sangat lembut. Saya rasa kalau duduk dalam aircon bapak best. Sama macam seluar sini. So ini adalah not bad. Cantik colour dia. Cantik. Guys. Cantik guys. Okay, saya ni tak silap membuat pilihan.
Color warna orange ni sangat cantik. Ni suka. Alright, so kita pergi ke baju nombor 3. Baju ni saya sangat excited. Saya boleh tengok. Ini bukan, yang dua ni adalah hoodie. Yang ini adalah sweatshirt. Saya rasa yang ada satu je sweatshirt rasanya kot. Dan ini adalah warna kaki. Saya tak pernah ada warna kaki dalam sebut-sebut saya ni. Jadi saya ambil lah. Weh, bapak kecil. Ini XL lah aku. Bapak kecil. Korang jangan sampai sini bagi baju ni ke adik saya ni tau. Ni saiz dia tau. Sumpahlah kecil tu. Not bad. Tapi kecil lah. Saya cakap dengan korang semua kecil lah. Tapi color dia cantik. Ni color kaki. Kaki. Cantik tu. Wih, sumpah cantik gila. Sini fall in love dengan... bapak style tu. Bapak style tu korang. What's up bro? Kita punya haul hari ni macam kelam kabut. Macam apa yang kau nak buat sebenarnya? Sebab jaga saya ada kerja saya kena buat. So ni adalah baju yang last, which is saya tak berapa pasti. Tapi maksudnya ibu saya ni ada design ni. Tapi saya boleh katakan kualiti baju dia terbaik lah. Macam memang okay. Ni cantik. Okay, ini kain dia. Dia macam kain biasa, macam kain ni ke. Tapi ni macam jenis yang macam nak ke JC sikit kain dia. Ni macam besar. Ni besar guys. Ni besar. Okay, ni besar. Tapi okay lah. Okay, ni sendiri love. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Thank you semua for watching this video. Bye, jumpa korang di next video. Boom.